Selamat datang kembali di Gamerin. Oke, teman-teman, gue sekarang ceritanya jadi YouTuber kan ya. Dan sekarang gue main game jadi YouTuber juga gitu. Sambil nunggu proses monetisasi yang sekitar 50,69% lagi itu bakal selesai ya, proses monetisasi YouTube Gamerin tentunya. Dan sambil nunggu proses monetisasi itu, gue mau sambil nyoba main game yang satu ini, YouTubers Live 2. Oke, langsung saja biar gampang mainnya pakai joystick ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, barangkali nanti ada suara-suara dari luar yang masuk ya, itu mohon dimaklumi ya, harap dimaklumi teman-teman karena belum punya studio. Jadi teman-teman bisa share ya video-video gua, subscribe gitu kan, support biar gua punya studio sendiri gitu ya guys ya. Biar ya, semoga saja proses monetisasinya segera selesai gitu ya, segera di ACC begitu teman-teman. Oke, langsung aja kita mainkan gamenya. Oke. Kayak ini pertama kali gue mainin game YouTubers Live ya. Walaupun game ini ya masih tergolong baru ya, belum lama-lama amat, belum ada 2 tahun, belum ada 3 tahun ya. Ini kayak kita akan langsung new game. Oke, ini kita seorang YouTuber. YouTuber main game jadi YouTuber. Apakah game ini akan memberikan value, akan memberikan pelajaran untuk kita semua biar jadi YouTuber gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang bukan berniat menonton seorang YouTuber gaming ya, saya sarankan untuk tetap lanjutkan menonton video ini ya. Barangkali di sini ada tips-tips yang bermanfaat untuk YouTuber secara umum gitu ya, untuk YouTuber pemula tentunya ya, khusus YouTuber pemula teman-teman. Oke, ini Xavier mengucapkan selamat kepada kita ya. Oke, shall experiment to find the most promising future YouTubers. Oke, kita lanjut. Your potential has caught our attention. Oke, kita mempunyai potensi yang menarik perhatian teman-teman, dan kita akan memberikan si Xavier ini ya, mereka itu akan memberikan kita tiket emas untuk menjadi apa namanya, hidup di New YouTube City ya. Oh, jadi ini, oh ya, ini karena versi yang kedua ya, mungkin karena saya karena nggak memainkan versi yang pertama ya. Jadi ini ceritanya kita bermain di sebuah kota YouTube ya. Ya, macam itulah ya. New YouTube City. Ya, mungkin ini kota-kota baru gitu ya. Yang di mana kota itu sebagai tempat yang terbaik gitu untuk YouTuber tinggal. Oke. Okay. Kita akan menjadi yang terbaik. Apakah kita akan menjadi yang terbaik? If you accept the invitation. Oke, okay, kita Of course, it's my dream. Kita hidup di mana, teman-teman? Downtown, City Hall, atau Port? Kayaknya di downtown aja ya. Kayaknya lebih banyak spot-spot yang estetik gitu. Oke, kita coba di sini aja. Yes. Good choice, oke. Ini pemandu kita ya. Kalau di wisata ada pemandu wisata, ini ada pemandu YouTube. Tapi kita ketika melakukan YouTube ya, ketika kita mulai YouTube dengan sendiri gitu ya, nggak ada bantuan kan biasanya teman-temannya, nggak ada pemandunya ya. Ada sih, ada creator insider dan lain-lain, tapi untuk muncul secara visual seperti itu ya, tiba-tiba muncul secara visual seperti itu, mengucapkan selamat datang seperti itu, sepertinya nggak ada ya teman-teman ya. Oke, kita akan menyetel perawakan kita. Oh, ini laki-laki dan perempuan ya. Terus warna kulit,
khas ya gini aja lah. Oke. Matanya mata yang menunjukkan sebuah kepercayaan diri, sebuah keyakinan mungkin yang agak tajam, mata yang ini kayaknya teman-teman ya. Oke. Apalagi ini? Oh, ini enggak. Oh, ini. Pakai ini aja, guys. Ini kayak mengingatkanku pada Harry Potter. Harry Potter. Oke. Sampai mancot-mancot ngomongnya Harry Potter. Mulutnya seperti apa ya? Harry Potter itu kayak gini kayaknya ya. Oh, ini gue screenshot aja guys ya. Yeah. Oke. Okay. Buat jadiin thumbnail. Oh, mohon maaf. Oke. Okay. Udah ya. apakah kita pakai jenggot? Pakai bewok kayaknya. Kayaknya enggak deh ya. Gini aja. Oke, okay, kita cari rambutnya Harry Potter. Apakah ada di sini yang mirip? Enggak. Kayaknya yang tadi yang mana ya? Ya ini. Ya. Harry Potter dan pakai kacamata tentunya. Oke. Okay. Ini karena Harry Potter agak sedikit lebih putih ya teman-teman ya. Oke, okay, kayak gini. Headphones, apakah kita pakai headphones ya? Nggak usah kayaknya teman-teman. Torso. Kita coba cari jaket yang agak mirip ya. Agak senada ya, kita cari yang agak senada dengan kayaknya ini kayak apa namanya, jaketnya Quidditch ya, pertandingan Quidditch di Harry Potter, tentunya timnya Harry Potter ya. Seingat gua kayak gini, merah-merah gitu. Bottom. Kita coba pakai celana yang agak longgaran ya. Kayaknya yang ini teman-teman ya. Terus atau yang ini. Kayaknya yang ini guys. Oke. Okay. Sepatu, apakah ada sepatu penyihir di sini? Ala-ala Harry Potter. Harry Potter. Kayaknya ini aja kayaknya udah pas ya. Oke. Okay. Kita confirm. Yes. Ini Harry Potter jadi YouTuber, guys. Oke, okay, ini kita di halte. Bukan halte ya, terminal ya. Wow. Ya, kayaknya Harry Potter nggak kayak gitu, guys ya. Oke, okay. Ini dia kota kita, New Chip, Downtown. Apakah ini Downtown? Kota tua ya. Oke, okay, ini rumah kita. Oke, okay. Kita masuk dulu guys. Oke, okay, guys. Oke, langsung kita masuk. Di sini ada kotak apa ini? Ini robot, guys. Wah, ini ini udah sangat canggih ya. Mungkin ini gambaran untuk YouTuber di masa depan gitu, guys. Ada drone ya, yang ini kita bisa berinteraksi dengan drone-nya. Ini drone cam ya, guys ya. Personal recording assistant. Oke. Okay. Just give me a name. Namamu apa?
mau nama apa guys? Kita sesuaikan mungkin ini nggak bisa pakai joystick, kita ketik kayaknya. Oh ya, kita bisa ketik. Di sini namanya siapa guys? Gamerin ya gitu ya. Gamer in assistant. Okay. Kok nggak bisa? Gamerin. SS gitu aja ya. Jangan. Gamerin robot. Oke, okay. Install. Oh, gini. Oke, okay, siap. Bip. Kenapa harus ya, Gamerin robot. Love it. Oke. Okay. Ta. Ini mengingatkan gue kayak itu. Apa ya? Makhluk kecil itu yang di Barbie. Lupa namanya. Jadi dulu pernah nonton Barbie gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah nonton nih. Oke, nama kita di sini Gamer Rain Official. Oke. Sama ya, kita samakan aja. Gamerin. Official. Official. Okay. Kita confirm. What a nice name. Okay. Surprise me coba kita. You can find points like this. Beep. Use the recording point to record your first introduction to the channel. Okay. Ini dia. Okay, kita akan mulai ya. Record video. Ya, kita mulai di sini ya, di lingkaran ini. Okay. Terus gimana? Channel record video. Okay. Ulangi lagi. Ini kita di record. Ini untuk switch kamera. Oh, ini bisa melihat ke segala ruangan ya. Okay. To start the video, you enter full or half energy. Okay. Energy. You got your chill in chill mode. Okay, kita pilih dengan sesuai dengan ini ya, arahan ya. Flatter yourself. Okay. Your subscribe. Okay, jangan lupa subscribe, guys. Okay, like regular. Okay. Ini. Apakah kita akan dapatkan subscriber yang banyak untuk awal-awal kita ngevlog? Tentunya tidak ya. Tapi coba kita lihat di sini apakah langsung mendapatkan banyak subscriber atau tidak. First you will touch a bit. Oke, kita edit dulu di komputer. Edit video. Oke, guys. Vlognya. Oke, jadi ya memang gitu ya guys, jadi seorang YouTuber, apalagi YouTuber pemula, nah itu kan rekam sendiri, edit sendiri gitu guys ya. Jadi harus ada perjuangan. Tunggu bentar. Oke, kita langsung add saja sepertinya teman-teman. Lalu apakah kita bisa
Oh, ini poinnya akan berganti, guys. Ini turun. Ini yang ini buat di pertama, oh enggak. 16, 13, turun lagi 40. Turun. Kita coba cari yang tertinggi ya. Ini cuma bintang 1, guys. RB edit. Oh ini. Oh, ini butuh biaya, guys ya. Kita nggak bisa, poin kita cuma 100. Oke, kita coba langsung publish. Thumbnail yang menarik. Kayaknya yang ini ya. Apa ini titelnya? Title. You won't believe how it ends. Or choose a clickbait. Kita coba pilih saja, teman-teman. Ini kayaknya. Oh, udah ada yang nge-like 2. Cuma 2 yang nge-like, guys. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Perjuangan kita belum selesai, guys. Oke, kita udah mempublish ya. Kita coba mainkan sampai kita dapat subscriber ya, teman-teman ya. Oke. Check out the YouTube app. Mana? Oh ini kan ya, mana ada YouTube ads, YouTube apps. Oh ini di HP. Oke, sini YouTube Cameron Official. Oke, ini performa kita, guys. Like nya 3, dislike nya 1. Apakah kita harus merename namanya? Main rankingnya, aduh, kita berada di posisi yang paling bawah, guys. Ya, ini banyak. Wah, ini oke. Ini udah banyak yang memulai dulu, ya, lebih dulu dari kita. Jadi ini online sepertinya, ya, teman-teman ya. My profile, the same room settings. Mana? Tadi kayaknya tadi suruh buka itu ya. Tadi kayaknya suruh buka apa? Buka aplikasi. Oke, check out YouTube. Oh, cuma kita disuruh check out yang YouTube tadi. Oke. Scribe, oke. Deskripsi gitu ya, tulisan-tulisan itu harus kita perhatikan. Oke. Okay. Time, every time you record with script, you improve its quality. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali record YouTube, ya teman-teman mungkin masih bingung untuk mengucapkan kata-kata, untuk menyiapkan apa yang ingin diucapkan gitu, apa yang ingin diutarakan, teman-teman bisa menggunakan script ya. Oke. Commentary unlike it. Get. Kita punya misi untuk bisa dapat apa namanya? Bisa dapat 30 video, 30 subscriber commenting. To start with you, you enter of your full energy. Okay, kita masukkan ke sini. Make a bad job. Okay. Sign and it's over.
that you need to edit and post the video in the computer. Oh, yang tadi kita komen itu kita ini ya guys ya, kita publish videonya. Oke. Ini poinnya udah tinggi 92. Oh, ini turun lagi. Enggak. Apakah ini kita taruh di posisi pertama bisa naik? Oh, tidak juga. 92 ya ini ya. 72 13 72 92 lagi. Kita coba satu-satu ya. Turun. Ya, turun lagi. Sepertinya ini harus urut, guys. Oh, ini ada. Oh, ada semacam penghubungnya gitu, guys. Jadi ini yang ini yang bagian ujungnya nggak ada, berarti di sini. Lalu yang ujungnya ada 3, aja ada 2. Yang mana, guys? Sepertinya ini lebih cocok kayak gini ya. Nah, ini memang yang bagian situ bagian akhir. Nah, gini, guys. Udah mentok, guys. Oke. Kita publish videonya, thumbnail-nya yang menarik yang mana, guys? Yang ini kayaknya yang berapi-api ya. You won't believe how it ends. What you didn't know about home and speeches. Sepertinya yang kita pakai yang visibility-nya tinggi, guys. Oke, kita publish. Apakah kita akan dapatkan subscriber? Langsung ada 3 yang likes. Oke. Oke, subscribernya udah nambah, guys. Oke. Kita udah melebihi dari target yang ditentukan oleh Xavier ya. Kita udah mendapatkan lebih dari 30 subscriber. Oke, ya jadi gitu ya guys ya. Jadi seorang YouTuber itu kayak gitu, guys. Jadi kita harus punya semangat, kita harus konsisten ya untuk mengupload video. Mungkin segitu saja guys ya. Kita akan pergi tidur. Oke. Baiklah teman-teman, apabila teman-teman menyukai video ini, tentunya teman-teman bisa klik like ya, dan apabila teman-teman tidak suka, tentunya harusnya sih ya klik like aja teman-teman ya, jadi bisa membantu para YouTuber itu untuk berkembang. Oke, jangan lupa share, komen juga, dan subscribe. See you in the next video. Semoga bisa dimonetize, guys.